Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin, para pecinta ilmu agama, pendamba kehidupan akhirat, para bapak sekalian, majelis taklim amali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk bermuwajahah dalam keadaan iman dan Islam. Kita berharap semoga iman Islam kita ini Allah kekalkan hingga husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ngaji tauhid, ngaji aqidah, aqidah ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan sebagaimana keyakinan Nabi dan para sahabat. Jadi aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kita berharap dengan memperkokoh keimanan, ketauhidan kita ini semakin layak diaku menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ini jelas hamba. Manusia ini tergolong hamba. Cuma banyak di antara manusia yang tidak merasa jadi hamba. Karena memang hamba yang sesungguhnya itu kalau menghamba, ngaku jadi hamba, menyerahkan program hidupnya kepada Tuan, kepada Tuhan. Manusia menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti syariatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dalam kehidupan kita 24 jam kapanpun kok kita ini ikut arahan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan beruntung gitu. Secara zahir kita ikut aturan para fuqaha bagaimana tata cara kehidupan, cara sholat, cara zakat, cara puasa, cara haji, cara bermuamalah, bermuasyarah, berakhlak. Demikian pula terkait dengan hati, keyakinan kita mengikuti akidah keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Asy'ari Al-Maturidi. Ya, begitu. Dan tetap kita ulang bahwasanya amalan seperti apapun ini kalau iman kita tidak lurus, ini membahayakan. Khawatir enggak diterima, khawatir melenceng. Tapi kalau keyakinan sudah lurus, walaupun amalnya itu sepertinya tidak begitu banyak, tidak begitu hebat menurut pandangan orang, tetapi itu berharga. Kenapa? Akidahnya lurus, tujuannya itu tepat, genah. Ya Allah. Oke, insyaallah kita lanjutkan halaman 73 ya.
Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Kahf ayat 49. Wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkan kitab catatan amal, maka orang-orang yang berdosa mengeluh ketakutan sambil berkata, aduhai kitab apakah ini, tiadalah perbuatan kecuali, tiada terkecuali kecil besar ada di dalamnya, dan Tuhanmu tidak merugikan seorang jua pun. Masya Allah. Dalam ayat ini diyakinkan bahwa ada kitab, yaitu catatan amal setiap orang yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Ayat ini menolak paham kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak ada malaikat-malaikat yang menulis amalan setiap orang. Jadi Allah itu punya malaikat yang diantara tugasnya itu mencatat amal baik dan buruk. Nanti ketika di akhirat, catatan itu akan didedahkan, akan diperlihatkan kepada kita, yang dengan melihat amalan itu orang-orang pendosa akan kaget. Oh, apa ini? Kok ada sebuah catatan amal, amalanku baik yang kecil atau yang besar, kok semuanya ada di sini? Takut mereka, bingung. Masya Allah. Amalan yang dilihat oleh orang lain tercatat. Amalan yang ketika bersendirian pun tercatat. Dan dalam catatan itu Allah tidak mengzalimi siapapun. Jadi transparan apa adanya. Yang memang diperbuat tertulis, yang enggak diperbuat enggak ditulis. Ya tulisannya enggak berbuat begitu. Oh, fulan tidur tertulis. Fulan sholat tertulis. Fulan enggak sholat tertulis. Lah pas enggak sholat ngapain? Oh, makan, ya udah makan berarti. Jadi diantara hikmahnya, padahal Allah itu alimun bidzatis sudur, alimun hakim. Allah itu maha mengetahui. Lah terus kalau emang Allah itu maha mengetahui, tahu semuanya, untuk apa itu malaikat? Diantara hikmahnya untuk menampakkan keagungannya. Dan diantara hikmahnya bahwa di situ hamba tidak akan merasa terzolimi lagi. Ya mungkin saja namanya hamba, ini kok datanya begini, Allah keliru mungkin lah. Tapi kalau semua didedahkan, manusia pun akan mengetahui bahwa Allah itu yang maha bijaksana, alimun hakim, maha mengetahui, maha bijaksana. Tiada seorang pun yang terzalimi. Tiadalah Allah zalam lil abid, tidak mengzalimi seorang hamba pun. Makanya hati-hati. Mumpung masih hidup di dunia, banyak istighfar. Amal-amalan yang kita perbuat yang tidak layak nanti dipertontonkan di padang mahsyar, kita beristighfar.
Semoga terampuni. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan-kebaikan itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya Allah. Dan kita isi akhir sisa dari kehidupan-kehidupan kita ini untuk beramal yang baik, taat. Ya, dunia enggak lama. Kalau kita enggak ditinggalkan dunia, ya kita akan meninggalkan dunia, tinggal tunggu waktu aja. Semua teman-teman kita sudah banyak yang menuju ke akhirat. Kita pun juga akan ke sana insyaallah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. البقرة 25. Dan berikan kabar gembira sekalian orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya disediakan bagi mereka surga yang di bawahnya dilalui beberapa sungai. Surga yang di dalamnya terdapat anak-anak sungai. Indah. Ayat ini menerangkan bahwa akan ada surga, tempat istirahat penghabisan bagi orang yang baik-baik dan beramal soleh. Dan di sana itu kita yang dihantar ke akhirat dikekalkan oleh Allah. Penghuni surga atau penghuni neraka, surga dan nerakanya itu dikekalkan. Masya Allah. Ini beda. Kekalnya surga neraka, kekalnya penghuni surga neraka tidak sama seperti kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surga neraka penghuninya itu kekalnya karena dikekalkan. Tapi kalau Allah itu kekalnya asli. Asli kekal. Tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Kalau manusia itu ada awalan, ada akhiran. Lah adapun nanti diteruskan kehidupannya hingga kekal, nah itu terserah Allah Azza wa Jalla. Kalau ngomong aslinya ya habis kemudian dikekalkan gitu, dikekalkan jadi objek. Maka beruntunglah manusia yang serba lemah bersandar pada zat Allah Azza wa Jalla yang maha kuat, maha awal, maha akhir. Insyaallah. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka pada hari ini gilang gemilang melihat kepada Tuhannya. Ayat ini menyatakan bahwa untuk sekalian orang yang beriman akan diberi nikmat yang besar dalam surga, yaitu melihat Tuhan Azza wa Jalla. Ayat ini menolak paham kaum Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita meyakini nanti ahli surga akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata kepala. Bagaimana melihatnya? Tidak bisa diperumpamakan. Yang digunakan melihat apa? Mata kepala kita ini. Cuma nanti ketika di akhirat dikasih aplikasi mata katanya bisa melihat.
Bagaimana caranya? Tidak bisa dijelaskan. Bila kaifin wala misal, tidak bisa dikaifahkan. Kaifiyahnya bagaimana? Caranya seperti apa? Kalau makhluk, kita melihat menggunakan mata saat ini yang kita tahu, itu mata kita buka. Kemudian ada benda yang dipancari cahaya, ada bendanya, matanya sehat, jaraknya terjangkau, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, terus ada cahaya yang bisa menghubungkan penglihatan itu terlihat, dan di hadapan kita itu makhluk. Di belakang kita enggak ngelihat karena memang mata kita berada di depan. Lah manusia nanti ketika masuk surga, dianya di surga, yang di surga manusianya. Allah tidak di surga karena surga itu tempat. Allah tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan tempat, termasuk tempat itu surga. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah sama seperti makhluk yang lain. Kalau sama seperti makhluk yang lain, tidak layak jadi Tuhan. Sama-sama makhluk kok jadi Tuhan, gak layak. Lah kalau Allah gak bertempat di surga, di mana Pak? Di luar surga? Tidak juga. Luar surga itu masih tempat, tempatnya di luar. Lah kalau begitu Allah di mana? Allah gak bertempat. Dalam itu tempat, luar itu tempat. Allah tidak bertempat. Nah, terus bagaimana cara melihatnya? Ya nanti kita lihat bareng-bareng di sana. Allahumma amin. Secara syar'i ada dalil nakli dari Al-Qur'annya. Hadisnya pun juga ada. Secara akal, perkara yang wujud itu jaiz akli. Secara akal perkara yang wujud itu bisa untuk dilihat. Tapi kapan melihatnya, bagaimana cara melihatnya, itu berbeda-beda. Lah untuk melihat Allah, kapan kita melihatnya? Nanti ketika kita telah di surga. Bagaimana cara melihatnya? Tidak bisa dicontohkan, karena yang bisa dicontohkan itu banyak halnya, dan Allah itu hanya satu, maka tidak bisa dicontohkan. La ilaha illallah. Saya mau beli baju, berapa kodi Pak? 5 kodi. Yang seperti apa? Ini lihat contohnya, ini katalognya, ada katalognya. Kemudian kalau melihat contoh, lihat ini di hanger, di gantungan, jenengan lihat yang kainnya seperti apa, seperti ini ya. Oh ya, ukurannya berapa ya, mereknya apa? Oh ya, banyak. Kenapa ada contoh? Kenapa bisa dicontohkan? Karena berbilang. Nah Allah itu hanya satu. Kul huwallahu ahad. Ketika Allah itu zat yang maha satu, tidak ada contoh. Kalau ada contoh berarti enggak satu. Ya Allah. Adapun kalau dalam ibarat para alim ulama ini, mereka mencontohkan itu bukan untuk maksud zat Allah seperti itu atau perbuatan sifat Allah seperti itu, tidak, itu untuk menunjukkan, memudahkan pemahaman itu seperti itu loh. Nah, gitu. Seperti kisah yang apa? Masyhur para alim ulama ketika didik santrinya. Santrinya datang,
dia tidak yakin mengenai keberadaan Allah ditempeleng pelang gitu. Karena dia mengatakan setiap perkara yang wujud kan pasti bisa dilihat, pasti nampak. Ini sampai saat ini tidak ada teman-teman saya pun yang tahu di mana Allah, bagaimana rupanya. Berarti karena enggak bisa ditampakkan di hadapan saya, Allah itu enggak ada, Pak. Ustaz tempeleng pelang. Setelah pipinya memar biru gitu. Lah, itu jawabannya katanya. Jawaban apa? Kamu tadi menanya Allah itu mana? Enggak wujud, wong enggak nampak. Sekarang saya tanya, tak tempeleng tadi sakit enggak pipi kamu? Sakit katanya. Mana saya pengen tahu, tunjukkan makhluk yang namanya sakit. Ini katanya, itu biru. Biru itu hanya tanda sakit. Aduh, itu suara orang yang sakit. Nah sekarang munculkan makhluk yang namanya sakit itu apa? Mana? Ya pokoknya sakit ini sakit ini. Enggak, aku enggak percaya. Oh ini benar-benar sakit. Nah ya toh, kamu bisa merasakan adanya sakit. Kamu bisa menunjukkan ciri-cirinya orang yang sakit. Tetapi kamu tidak bisa menunjukkan makhluk yang namanya sakit. Ini memudahkan pemahaman. Jadi banyak binisbat ilal makhluk, nisbat kepada makhluk itu pun banyak hal yang kita yakini ada, tetapi kita enggak mampu untuk menunjukkan. Arwah, roh itu ada, nyatanya bisa bernafas, nyatanya bisa ngomong, bisa makan, bisa berdiri, bisa berjalan. Berarti ini ada rohnya, Pak. Oke, sekarang tunjukkan padaku arwah itu mana. Saya pengen tahu hakikat daripada roh dalam jasad. Ini Pak, ini yang mana? Ayo. Dalam tubuh saya, coba dibuka. Aku pengen tahu rohnya yang mana. Diblerek mati. Loh, rohnya hilang. Belum sempat dilihat sudah hilang katanya. La ilaha illallah. Keberadaan roh. Semuanya meyakini adanya arwah, adanya roh. Tetapi tidak satu pun yang mampu menampakkan di hadapan kita mana itu roh. Ya Allah. Jadi maknanya kalau saat ini kita tidak dapat melihat Allah, itu bukan Allah tidak ada. Memang saat ini kita belum mampu melihat. Tapi di akhirat nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ahli surga akan diberikan kesempatan untuk memandang zat Allah bila kaifin wala misal. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yeah. Kita perbaiki amal supaya nanti mendapatkan keanugerah dapat berjumpa Allah Subhanahu wa taala. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا النِّسَاء 56. Bahwasanya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami,
kami masukkan ke dalam neraka. Tiap-tiap mengelupas kulit mereka, kami ganti dengan kulit lain supaya mereka merasa benar siksaan. Bahwasanya Allah adalah mulia dan bijaksana. Ya Allah, ini sebagian daripada siksa neraka itu begitu. Begitulah keadaan orang di neraka, dibakar, beleng, kulitnya mengelupas. Kemudian utuh lagi, pas utuh kelupas lagi gitu. Berarti pas mengelupas sakit, ya. Pas kulitnya dikembalikan sakit, iya. Bukan kok seperti orang sakit, ketika sakit sakit, ketika sembuh enak, enggak. Di neraka itu enggak ada enaknya. Ketika kulit mengelupas sakit, ketika kulitnya kembali utuh sakit. Utuhnya aja sakit, apalagi mengelupasnya. Dan yang paling sakit bagi penghuni neraka itu adalah kabar bahwa mereka itu di neraka itu selama-lamanya. Itu sakit, Pak. Itu sakit. Sebagaimana ahli surga, kabar gembira bagi ahli surga itu adalah dapat kabar Allah ridha pada ahli surga, dan kamu di surga khalidina fiha abada, kamu di surga itu kekal selama-lamanya. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau masih sakitnya di dunia ini, ada batas akhirnya. Orang itu seperti apa sakitnya itu pasti di surga, di dunia ini merasakan nikmat. Enggak ada kok di dunia itu orang sakit mati, enggak ada itu. Walaupun yang orang seperti apa tampaknya, mesti dalam hati itu merasakan hahnya itu masih ada enak, tapi neraka mboten. Ayo bayangkan gimana itu. Orang yang miskin di negara kita inilah misalkan, itu pun dia masih bisa bernafas. Itu masih nikmat, Pak. Dia masih kencing, kencingnya itu masih cur, masih enak itu. Ada minuman, masih berteduh. Masih ada hari esok, masih enak itu. Menjerit, ada diamnya, masih enak itu. Di neraka itu enggak ada enaknya belas. Dan kekal. Naudzubillah min dzalik. La khaira fi khairin ba'dahu an-nar wala syarra fi syarrin ba'dahu al-jannah. Tiadalah kebaikan itu disebut baik kalau nanti ujungnya adalah neraka. Dan tiadalah kejelekan itu dikatakan jelek, buruk kalau akhirnya adalah surga. Nah, niku wong pinter ngoten niku. Oh, hidupnya enak. Enak kalau akhirnya neraka ya enggak enak. Wah. Hidupnya sengsara. Tapi punya iman toh, muslim toh, mukmin toh, iya, enggak apa-apa, surga. La ilaha illallah. Berarti ukuran orang itu sukses atau tidak sukses itu ukurannya bukan bagaimana dunianya, tetapi bagaimana akhiratnya, begitu. Ya Allah. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya enggak kerja. Oh, salah. Tetaplah bekerja,
tetapi yang halal, yang lurus. Bukan hanya halal, tapi kita cara yang halalan thayyibah, biar barokah. Wah, kalau gitu saya tak full ngibadah, enggak usah bergaul dengan manusia. Oh, salah. Tetaplah bergaul dengan manusia dengan menjaga pergaulan. Berkumpul untuk mendapatkan kebaikan, berkumpul untuk menyebarkan kebaikan, begitu. Tempat-tempat yang dikira di situ kita akan rugi, enggak usah kita di situ. Tempat-tempat yang sekira kita akan beruntung di akhirat kita, mari kita datang ke situ. Makanya ngaji itu berat, nggih Pak. Yo, ngaji itu berat loh Pak. Ini saatnya seperti ini kita enak ngopi, ya toh, ngobrol sama keluarga. Wih, duduk di sini dengarkan. Pas dengarkan itu hatinya juga teriris-iris. Aduh, aduh, gitu. Tapi nikmat, enak. Kenapa? Pikiran kita menjadi terbuka. Oh, ternyata dunia ini tidak lama. 60 tahun, 70 tahun akan ada akhirnya. Terus ganti lagi. Ganti anak kita, ganti cucu kita untuk dites di dunia ini. Nih, sampai di sini ada yang tanya, Pak, sebelum berpindah ke bab takdir qada-qadar. Iya Pak. Njih, orang sakaratul maut itu sakit sekali. Sampai diibaratkan seperti kambing itu yang dikelupas kulitnya dalam keadaan hidup. Masih hidup dikelupas. Kayak tadi itu. Seperti disabet ratusan ribuan pedang. Sakit Pak. Orang berani, aku berani mati. Itu karena belum tahu seperti apa sakitnya mati. Orang belum tahu resikonya setelah mati. Akhirnya berani bunuh diri. Perasaannya kalau bunuh diri selesai masalah. Enggak, itu awal masalah. Perjalanan itu masih panjang kok. Nah kalau orang beriman, gak usah takut mati. Mati itu pasti ada, santai aja. Mati-mati. Nah, yang penting persiapan untuk kematian. Makanya orang itu kalau dapat hidayah, kata Nabi, dalam sebagian hadis beliau menyatakan, At-tajafi ang daril hurur, wal-inaba ila daril khulud, wastidadul lil maut, qabla nuzulil maut. Jadi orang itu kalau dalam hatinya sudah ada hidayah, itu tandanya tiga, kata Nabi. Pertama, at-tajafi ang daril hurur. Hatinya itu sudah tidak kepencut dengan dunia lagi. Hatinya itu sepi dari cinta dunia. Bukan enggak punya dunia, bukan enggak megang dunia, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Ya dunia hanya dijadikan sebagai alat menuju ke akhirat gitu aja. Saatnya makan, makan. Saatnya minum, minum. Berkendaraan, berkendaraan. Kalau punya gitu. Bertempat tinggal, bertempat tinggal. Kalau punya. Beristri, beristri. Kalau laku, yus gitu aja. Ngadepi dunia itu Isloyo sendunyo ngoten niku, Pak.
Nah, di antara tandanya kalau dunia terlepas dari dia, hatinya itu aman-aman saja. Kayak tukang parkir. Napa? Tukang parkir. Tukang parkir itu ketika dia kedatangan mobil, motor, sepeda, monggo masuk-masuk silakan sebelah sana. Oh, silakan silakan. Berderet tata rapi gitu. Enggak sombong. Tidak sombong. Biasa saja mobilnya berbagai macam merek ada. Dari yang murah sampai yang termahal ada. Nyetrit masuk. Ya, bagus, sip, thayyib. Silakan, Mas, gitu. Menjelang sore, menjelang malam, mobilnya itu diambil. Oh, silakan keluar. Ya, los, trit-trit, ya silakan, silakan. Ya, bagus, thayyib, silakan. Wut-wut hilang sampai bersih. Dia enggak merasa kayak kehilangan, ya enggak, wong dia hanya tukang parkir. Transit sementara, mobilnya pergi lagi, enggak masalah. Mobil datang dia juga enggak merasa bangga. Mobil hilang juga enggak merasa tersiksa, biasa saja. Oh, keren ya, Pak. Keren ini. Tukang parkir itu hebat betul itu. Kokoh mentalnya. Coba kalau kita hidup seperti itu, keren banget kita. Harta datang ya udah dikelola dengan baik, ditata rapi. Saatnya harus dikeluarkan, dikeluarkan dengan baik. Baik hati dan tidak sombong. Karena merasa memang harta benda ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya tidak sampai merasa mengaku. Orang yang sakit hati itu kan karena terlalu banyak mengakui dunia. Ini milikku, ini punyaku, ini prestasiku, ini adalah kehebatanku. Lah itu karena banyak pengakuan begitu. Ketika dunianya pergi, dia merasa, oh ada yang hilang, ada yang hilang. Apa yang hilang? Pengakuan. Pengakuannya itu dicopot. Ini loh, yang kamu, aku, dicopot. Masya Allah, sakit. Coba, tadi tukang parkir andaikan mulai mobil satu datang itu dia merasa, ini punya aku loh. Tersiksa dia. Ketika itu mobil nanti itu pergi satu persatu, setiap kali pergi, aduh hilang, stroke. Ya kayaknya begitu tuh loh. Orang yang dalam hatinya sudah ada hidayah, hatinya itu sudah kosong dari cinta pada dunia. Dunianya dikelola menurut mengikut Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Inabah ila daril khulud. Pemikirannya, rasa hatinya, sikapnya itu udah bagaimana akhiratku. Ah, begitu. Ketika orang-orang bingung untuk membangun dunianya, dia memikirkan bagaimana akhiratku nanti. Nah, ketika orang itu sibuk untuk bagaimana populer di dunia, dia memikirkan bagaimana aku populer di akhirat nanti. Nah, gitu. Ketika orang sibuk memikirkan bagaimana untung di dunia, dia mikir bagaimana aku untung di akhirat nanti. Nah, itu mikirnya itu udah begitu. Dia sangat faham, hafal sekali buat dunia ini, enggak lama itu sangat hafal. Makanya mulai awal hatinya enggak dipautkan kepada dunia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak tukang parkir tadi itu, dia enggak merasa memiliki mobil dan kendaraan, tidak. Yang dia pikir setelah kerja ini nanti dapat uang berapa saya? Ah, hasil
kerja markirku nanti itu bisa tak gunakan apa untuk ahli keluargaku di rumah nanti. Sehingga masuk keluarnya mobil itu enggak jadi ukuran keakuan dia, tidak. Tetapi bagaimana dia menjalankan tugas dengan baik, sehingga gajian dengan baik, hasilnya banyak, bisa untuk kehidupan yang selanjutnya. Itu tukang parkir lagi itu, Masya Allah. Ya Allah. Wasti'dad yang ketiga, wasti'dadul lil maut qabla nuzulil maut qabla nuzulih au kama qala rasul. Kemudian mempersiapkan kehidupan akhiratnya, amalannya ditata, apa-apa yang menguntungkan akhirat itu dia buat, apa-apa yang merugikan akhirat itu dia tinggalkan. Ada persiapan. Ada persiapan. Sehingga kalau orang itu ngerti tujuannya itu akhirat, dia akan tahu, oh, maksud hidup saya itu akhirat. Dunia ini keperluan hidup. Ya namanya keperluan. Seperti kita dari sini mau ke Surabaya naik bis, kemudian di terminal Jombang di sana bisnya mandek sebentar karena ada sebuah urusan, maka sopir mengatakan ini bis akan berhenti selama 15 menit, silakan yang mau untuk menunaikan hajat urusannya, keperluannya, boleh turun untuk beli apa, untuk 1-2 silahkan diberi kesempatan 15 menit. Orang yang pinter ya pengen pipis, pengen ngenge, pengen buang hajat selesai kembali, udah begitu. Oh, perutnya keroncongan, butuh nopo arem-arem ya, butuh makanan, monggo silahkan. Ngantuk, butuh kopi, cari keperluannya apa, oleh-oleh cari, cepet, udah duduk manis, persiapan menuju ke Surabaya, tujuannya Surabaya. Dia enggak terlena ketika dia singgah di stasiun Jombang, di terminal Jombang. Lah orang yang enggak pinter, dia turun dari Jombang, oh ngelihat loh ini atapnya kurang bagus, ini didesain dulu, coba dipikirkan ini berapa kira-kira habisnya, loh pak ini cuma seperempat jam, jenengan enggak lama ini singgahnya di situ. Dia ngelihat ke musola, loh gentengnya bocor, dia naik untuk apa, memperbaiki genteng, loh ini jam dindingnya rusak, coba diperbaiki jam dindingnya. Oh, di situ dia pasang figura, di situ dia cari kipas angin. Lho pak, ini nanti kalau bisnya berangkat sampean ketinggalan. Tujuan kamu itu bukan Jombang, tujuan kamu itu Surabaya. Orang yang pinter, dia di Jombang di terminal hanya menyelesaikan urusan-urusannya, keperluan-keperluannya untuk tujuannya di Surabaya. Orang yang enggak pinter, dia singgah di Jombang kelamaan, tenggelam. Akhirnya ketika bis berangkat bingung, bekalnya habis, ketinggalan, persiapan di Surabaya belum tertunaikan dengan baik, maka dia akan rugi sampai di sana, atau bahkan berangkat ke sana dengan merangkak. Kenapa? Amwalnya habis untuk memperbaiki apa? Terminal Jombang. Ini salah alamat. Ini seperti ini tamsil saja. Ini perumpamaan bahwa tujuan kita itu akhirat. Orang yang pinter, kita singgah di dunia, ya apa yang akan menguntungkan kita di akhirat itu kita buat. Jangan tenggelam di dunia, jangan fokus pada dunia. Dunia ini enggak lama loh, enggak lama. Percaya atau tidak? Percaya aja pak. Kalau enggak percaya itu salah, harus percaya. Wong sudah banyak contohnya, teman kita ke akhirat,
keluarga kita ke akhirat, masa kita enggak ke sana? Pasti ke sana. Jangan khawatir, pasti ke sana. Ya ini contoh sederhana tapi bisa kita pikirkan untuk biar kita merenung sehingga di dunia enggak lama ini kita persiapan dengan baik-baik. Insyaallah Pak ya. Nggih. Insyaallah. Ada lagi Pak yang tanya? Silakan. Tanda-tanda taubatnya seseorang itu diterima. Jadi yang pertama biar lengkap nih Pak. Jadi orang itu kalau merasa atau benar-benar melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama hatinya itu menyadari, menyesali bahwa perbuatan yang baru saja atau yang telah dilakukan itu salah. Sadar kalau perbuatan yang dilakukan itu salah, kemudian dia menyesali. Aku sadar yang kulakukan salah. Ya Allah, aku menyesal. Pertama. Terus efeknya lisannya nanti beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Terus yang ketiga, dia akan meninggalkan perbuatannya tadi. Terus yang keempat, dia akan berbalik, berbuat lawan dari kejelekan tadi. Contoh, kalau orang itu tidak sholat, maka sholat. Begitu. Orang itu kalau tidak zakat, merubah akhirnya zakat. Orang itu kalau meninggalkan puasa, ya dikodok. Orang punya hutang belum dibayar, ya dibayar. Seperti itu. Kemudian meniatkan di waktu yang mendatang untuk tidak mengulanginya lagi. Saya urutkan ya Pak. Yang pertama contoh, orang merasa salah dan memang salah ketika dia tidak puasa Ramadan, maka hatinya sadar bahwa ini salah, kemudian hatinya menyesal. Ini pertama, sadar kemudian menyesal, ya Allah ini salah. Kemudian yang kedua, dia istighfar. Efeknya dia istighfar, mohon ampun, mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Terus yang ketiga, apa tadi Pak? Dia berniat untuk meninggalkan perkara itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengkodok puasanya. Tinggalkan, kemudian mengkodok. Terus kemudian dia berniat untuk seterusnya dia tidak akan kembali meninggalkan puasanya, mengganti dengan kebaikan mengkodok dan istiqomah setiap Ramadan puasa. Maka kurang lebih seperti inilah runtutan orang yang bertaubat dari sebuah kesalahan. Berarti tanda-tanda orang itu taubatnya itu nasuha, taubatnya itu murni, lurus, dan berhasil dalam taubatnya, ya dia tidak kembali kepada kesalahan yang sama, dan dia akan berbuat sebaliknya.
Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Bisa dipahami Pak? Saya tambahkan. Tat, saya sudah pernah begitu. Saya sudah pernah merasa bersalah. Kemudian saya beristighfar dan saya enggak mengulangi lagi dan saya berbuat kebalikannya dengan berbuat baik. Tetapi lagi dan lagi aku ini jatuh dalam lubang yang sama. Bagaimana itu, Pak? Udah bertaubat, dosa lagi. Bagaimana seperti itu? Jawabannya adalah ya silakan bertaubat lagi. Oh, pernah, Pak? Sudah pernah. Perbuatan yang sama, kesalahan yang sama, saya sudah pernah beristighfar, bertaubat dan kembali melakukan lagi. Ya antum taubat lagi. Sampai kapan? Sampai kamu waleh untuk berbuat maksiat. Sampai kamu jenuh, jemu, tidak mau, merasa bosan berbuat maksiat. Jangan bosan untuk taubat. Sampai kapan taubatnya? Sampai kamu merasa jemu berbuat maksiat. Kuat-kuatan aja, Pak. Setan kan ganggu terkadang. Ayolah, biasa aja, enggak usah sosok alim, enggak usah sosok soleh, enggak usah istighfar taubat. Nanti kan ada event kamu gitu lagi. Loh, loh, jangan, jangan, itu salah. Ramadan misalkan. Oke, di rumah sama anak istri kita puasa. Karena satu hal kerja akhirnya enggak puasa. Dan itu berulang, ya dikodok, dikodok. Jangan tertipu, enggak usah dikodok, nanti kan Ramadan kamu juga gitu lagi. Loh, kamu yakin akan bisa hidup sampai Ramadan ke depan? Mungkin saja setelah tobat kita mati, surga tempat kita. Jadi penting. Kalau kita salah, memang kita ini manusia kok. Memang manusia tempatnya khotok wanisian. Kalau kita salah itu memang kita ini manusia. Tapi ingat Allah itu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha kasih sayang. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Dosa kita itu berapa toh, Pak? Maksiat kita ini seberapa toh? Kalau dibanding rahmat Allah itu, walah maksiat kita enggak ada apa-apanya. Jangan sombong. Jangan sombong gimana? Sudah berbuat maksiat sombong lagi, merasa maksiatnya itu melampaui rahmatnya Allah. Berapa maksiat kamu itu? Selagi kamu itu masih muslim, kamu taubat diterima. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, banyak ampunannya. Raufun bil ibad, Raufur Rahim, Arhamur Rahimin. Oh, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Baikan. Jangan suudzon sama Allah, enggak boleh. Dat, jangan marah, enggak marah ini. Semangat, semangat bertaubat. Sebaik-baik orang itu kalau merasa punya salah sehingga mau beristighfar, mau bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang itu senang kalau hambanya taubat. Allah itu, maaf, Allah itu senang kalau hambanya mau bertaubat. Nah, seorang hamba itu terkadang kan kalau enggak dijalankan kepada kesalahan yang nampak gitu, itu enggak merasa salah. Akhirnya di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, hamba itu dijalankan
keperbuatan yang salah, supaya apa? Supaya dia mau tobat. Lah, pas tobat Allah seneng, pas Allah suka, itu namanya jadi Habibullah, menjadi kekasih Allah, jadi waline Gusti Allah, begitu. Maka banyak apa para kisah para wali itu dulu preman, tahu-tahu jadi wali, banyak. Itu wali-wali swasta, wali-wali swasta. Apa ada yang negeri, ada wali yang negeri itu yang ikut proses ya, belajar, ya, ngaji, ngerti hukum, akhirnya ngamalkan, ulama lah itu para wali-wali. Yang swasta itu bagaimana? Wis hatinya cedek karo Gusti Allah, senengannya amal, ninggalkan maksiat. Ya wali juga. Ya wali. Pokoknya mlebu surga. La ilaha illallah. Istighfar. Makanya Nabi pun ngajarkan pada umat diantara amalannya tiap hari istighfar, istighfar minimal 70 kali, masya Allah. Gih, cukup, sudah banyak yang kita sampaikan. Semoga obrolan kita, ngaji kita siang kali ini barokah, sehingga seusai majelis ini Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga mampu untuk meningkatkan iman dan amal kita. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.